Abang kan kita sedang menghiburkan penonton ni. Abang tahu masuk abang tadi. Lepas kalau ada masa pun kita nak pergi mana? Makan kat rumah ke, eh? Makan kat rumah. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mana boleh macam ni, mesti buat komplain. Orang duduk aku berdiri, mana boleh? Orang ke tengah aku ke tepi. Oh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Gila ke ni, bang? Ha? Apa? Gila ke ni, bang? Kita dia katanya gila. Dia yang mengikat-ikat kepala macam orang gila, dia tak tahu. Eh, hey, ini fashion tau. Fashion? Ya. Yeah. Ha, yang tadi tu gaya saya sendiri. Eh, yang macam bising nak apa ni? Ha? Yang bising nak apa ni? AA ni lagi satu. Kau AA apa ingat kita orang tak ada nama ke? Oh, ada nama lah. Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama? Lain kali nak tanya orang. Siapa? Siapa nama? Ha? Siapa nama? Nama tak kisah, tapi saya tak duduk, saya nak komplain. Saya tak puas hati. Apa dia orang ingat saya ni bukan orang ke? Ha? Siapa yang kata abang ni bukan orang? Ha. Orang di Angkasa Puri ni semua kata dia orang, betul tak? Betul! Ha. Semua kata betul. Ini kat mana? Angkasa Puri. Angkasa Puri? Angkasa Puri. Ini aku nak komplain ni, Angkasa Puri ni. Saya tak puas hati. Nak komplain apa ni? Saya tak puas hati, saya menghantar permohonan masuk pertandingan. Eh, sudahlah, sudahlah. Ni orang ramai-ramai bising-bising tak guna. Biasa kenalkan diri saya lebih baik. Ha. Bising-bising buat apa orang ramai ni malulah. Betul? Ini adik saya Khatijah. Orang panggil dia Katie kadang. Saya Latif Ibrahim. Oh. Khabar, apa khabar Cik Latif? Saya Katie, ini Cik Latif. Oh, ini Cik Katie. Yeah. Apa khabar Cik Katie? Bukan. Cik Latif dengan Cik Katie. No. Saya tak puas hati, saya nak buat komplain. Saya ada bakat. Saya minta, saya dah masuk borang hantar pertandingan bakat bakat RTM. Bakat RTM yang ni. Dia tak dapat. Tak ada bagi jawapan. Siapa yang tak marah? Akai ada kah? Resah ni salah alamat ni, salah alamat. Salah alamat ni. Saya nak tunjuk bakat saya. Apa pula salah alamat? Mana boleh salah? Takkan boleh salah ni. Saya sekolah dulu. Eh, bakat apa? Bakatlah saya nak tunjuk. Saya boleh meniaga. Saya ada bakat meniaga. Saya nak tunjuk. Salah. Memang betul. RTM sekarang ni memang sedang menyukir bakat-bakat baru. Tapi bukan bakat meniaga, tahu bakat tak? Bakat menyanyi. Bakat pelakon itu dia. Oh, saya ingatkan bakat meniaga. Apa saya awak meniaga? Saya dol keropok, tukang meniaga. Semua orang tahu lah. Ah, itu kociknya hal itu. Ni datang mana ni? Ha? Allah, tercabut. Nampak betul meluah ya? Jauh naik bas. Eh, saya sebenarnya lahir di Johor. Kampung Kastam, Johor. Sekolah dekat Muar. Oh, jauh eh? Ha, tinggal Pek Jawa. Oh, Parit Jawa. Jauh lah datangnya ni, bang. Ha, tinggal Pek Jawa pasal apa? Bukit dengan Tanjung orang ambil, tinggal Parit aja. Kalau macam tu, bang, kesian tengok dia tau. Bagilah duit-duit tambang bang, biar dia balik lah. Dia datang, dia jauh. Ah, ni. Saya ni salah tafsir, salah anu, tak tentu pasal. Tu lah, saya ingat nak balik pun susah kat ni. Bagilah dia. Jadi, saya pandangkan awak datang jauh. Ah. Ni saya bagi awak RM5 untuk tambang lah, awak balik, eh. Ayalah. Ini saya tolong dengan ikhlas ni. Hah? Saya tolong ikhlas kan, biar RM5 ni masalahnya. Duit tambang. Saya lagi jauh ni. Yalah, kamu lah jauh ni, saya bagi RM5 ni. Eh, takkanlah dah jauh RM5 je. Eh, bapak ni. RM5 cukup lah, aku tambah lah balik ni. Eh, ikhlas ke ni? Ikhlas. Ha, kadang-kadang orang bagi dia mengata pula. Tak, saya ikhlas. Makasih lah. Tapi, saya pesan satu. Pas apa dapat duit ni, jangan beli barang tak tua lah. Eh, duit kita tak boleh buang-buang sekarang. Saya, tengah-tengah tak ada duit ni lagi teruk. Pasal kata tua lah tak baik kan? Ha. Jadi ambil lah RM5 ni, jangan beli apa-apa. Jangan tak patut, eh. Terima kasih. Dan juga, jangan beli dadah. Ha? Dadah jangan beli. Siapa nak beli dadah ada duit tengok orang sikit lah. Dadah. Awak tahu ke style pedagi dadah tu macam mana? Takkan orang dadah sihat gebu macam ni. Macam mana pedagi dadah? Tunjuk sikit. Ha? Awak tahu? Pedagi dadah? Ha. Tahu, biasa tengok juga. Tapi dia tak bawa beg. Ha. Eh, sikit beg. Cara dia. Allah jatuh lagi. Murah pasal apa? Saya selalu tengok dia macam itulah. Jadi simpan duit kebaik, nanti tersilap nanti apa kan? Yang ini kan? Ini saya punya ni. Ha, itulah. Ni nak tengok betul-betul sekarang ni kan, betul ni. Siapa pula ni? Eh, bukan hidup pasu ke? Eh, tak tentu, kadang-kadang pasu kan betul pun sama.
Awak tahu ke duit betul dengan duit palsu? Saya tahu, tengok duit palsu macam mana. Macam mana? Awak tulis tangan mana? Saya tangki. Tangki. Ah, pegang tangan kanan. Pegang. Bagi tunjuk dia pegang. Pegang duit ni? Ah, pegang kuat pegang. Ah, pegang. Dentik. Alah macam pun. Kuatlah sikit bang. Badan besar macam ni. Kuat. Kuat. Lagi kuat. Lagi kuat. Ha. Datuk tak tanya ni. Tanya mana? Mana? Ah, dia betul lah ni. Dia betul lah ni. Tekeria. Ha? Saya masih tengok muka awak tekeria. Ya saya nanti bro memang ada tekeria. Awak memang tak guna, kenapa jawapan saya betul awak tak cabut? Eh yang cabut tu bukan saya yang cabut. Habis? Yang cabut tu ada orang tukang cabut. Ha, tak betul jawapan saya betul tapi tak cabut. Saya memang susah kat bawah ada sekali. Kat bawah betul timbun macam mana nak ambil? Macam mana nak menang? Eh marah pula. Mestilah. Tak apalah. Ha? Benda ni nasib. Ha. Kadang dapat, kadang tak dapat. Janganlah marah. Ini adalah benda macam ni. Alah semua kocik punya hal lah ni. Kocik punya hal lah ni. Ha. Badan apa?